salah satu apa ya, salah satu di Bali juga main bola, lupa bawa ini, persiapannya nggak lengkap kaos kaki buat lari. Oh iya, celana sama baju nggak match. Tahu dong, ini celana nih khusus dibuat buat gue. Jadi kalau nanti kita main dan terlalu banyak yang jago, nah, kantong ini fungsinya buat kita nonton aja terus gaya. Ketemu lagi bareng gue Judika di channel Judika Duma. Hari ini di Bali gue ada di Villa Anantara, tapi hari ini gue mau pergi dulu olahraga karena tadinya gue berangkat dari Jakarta, gue tuh udah 71,5 beratnya, sekarang gue udah timbang tadi udah naik 2 kilo. Jadi ini tidak bisa dibiarkan begitu aja guys, gue harus menguruskan badan lagi. Ada teman kebetulan di Bali dapat promosi lah, pindah kerja ke Bali untuk kerja di salah satu apa ya, salah satu di Bali juga main bola. Hei kamu kos, tiba-tiba muncul kayak ini sih di situ, orang kaget aja. Kamu di Bali nggak gitu, kayak itu di Jakarta aja gitu yang kalau mau main bola tuh dilarang-larang gitu. Kamu yang di Bali jangan kayak gitu dong, di Jakarta aja cukup main bola. Main bola. Disini, kamu mau aku udah jadi gentong di sini? Di sini itu liburan bukan main bola. Ini udah naik 2 kilo. Main bola. Kita belum eksplor ini tempat, udah main bola. Kan biasanya guys kalau gitu kangen itu guys, lihat dari tangannya guys udah gini guys. Kalau tangannya udah gini guys, bentar lagi guys, dia muter guys. Kan? Cepat pulang ya, jangan lupa ada dinner malam ini, oke? Okay? Oke guys, itu artinya diizinkan ya. Kita ngapa-ngapain harus tetap ada SIM. Naik motor, main bola harus ada surat izin mami. Kalau enggak, nanti berbahaya. Bisa sesuatu yang tidak diduga bisa terjadi. Bisa engkel. Nah. Oke, kita langsung menuju lapangan. Sebentar. Aku mau cek dulu lokasi lapangannya karena ini gue gak pernah main bola di Bali nih. Dulu pernah main bola untuk syuting. Ah, kebetulan banget nih, ditelepon Putra Papa Alena. Halo? Ayo. Put, ya, gue mau jalan nih. Oke, gue udah sampai ya. Lo udah nyampe di lapangan? Baru mau nyampe nih, baru masuk. Itu ya, nanti jalan raya yang di Jimbaran tuh yang dari yang di pantai yang bypass tuh itu nanti ada belokan kiri. Tadi kalau pokoknya lo telepon gue aja kalau lo bingung. Ya. Oke, siap. Gua meluncur sekarang ya. Oke. Siap. Pas banget, guys. Baru mau kasih tahu alamatnya, dia telepon. Sebentar. Tadi mau lihat lapangannya namanya apa. Sebentar ya. Lapangannya namanya itu nih. Lapangan Penataran Agung. Ya, Lapangan Penataran Agung Kedonganan, Kuta, Kabupaten Badung. Let's go, kita meluncur. Udah nyampe guys. Lapangannya tuh lucu juga nih lapangan. Di lapangan kayaknya kita mah bakar ubi apa nih? Ubi kan? Iya. Iya tuh ubi. Tuh akar mangrove. Ubi tuh. Oh buka ini. Gue kirain ubi tuh putranya tuh.
Gue bilang habis main bola kita bakar ubi. Gue kirain ubi tuh. Sama kan. Nih Putra yang ngajakin gue main sini. Dia padahal orang Jakarta juga udah kayak punya Bali. Sekarang kan kita jadi ini apa? Warga Bali. Warga Bali. Kelihatan sih udah agak coklat tuh. Pendatang. Udah agak coklat kita. Wah, lumayan juga di panas-panas gini. Halo. Halo, Bang. Ini Mas Aldi nih. Burus. Aldi, Bang. Burus. Nih, jagoannya di sini. Woi, bukan. Kita kalau main di mana-mana yang penting kita pegang jagoannya. Jadi aman kita. Di mana-mana, ayo, Bang. Tapi lapangnya kayak gini, Bang, seadanya. Loh, ini mah bagus, gue tahu dari. Halo, Bang. Sehat. Dari lapangan rumput, nih. Baru di sini, siapa di Jakarta, saya minta ampun. Saya minta ampun. Ini asli Bali. Asli Bali. Asli Bandung? Oh gitu? Terus di sini ngapain? Kerja awalnya job training. Terus kerja, bentar di sini. 10 tahun. 10 tahun? Kerja apa di sini? Pariwisata. Siapa namanya? Bagus. Bagus. Sini mah kumaha damang. Orang Bandung ternyata. Berarti ini yang main apa? Komunitas bola atau komunitas bola football traveler? Football traveler. Wah, RT ini mah tahu gua. Sering main sama Bams nih, Bams. RT itu ada Bams, ada Guntur, ya. Gua sempet dulu dapat itunya juga, dapat kostumnya, sempet main sama RT yang di Jakarta, gitu. Ya, biasanya mainnya lumayan lah udah. Ya, inilah terorganisir dengan baik gitu. Persiapannya nggak lengkap, padahal di rumah mah baju bola banyak banget tuh. Sekarang pakai kaosnya, kaos kaki buat lari. Ya, apa-apa. Yang penting apapun yang terjadi kita tetap olahraga. Tuh lihat celana sama baju nggak men. Kita udah siap main, udah dapet rompi, cuma celananya nggak ada. Kaos kaki. Mantap guys ya. Jadi ada miskom kita. Biasanya kalau kita main ada kostum gitu disiapin. Ternyata hari ini kostumnya sudah ludes, sudah habis. Makanya kita tamu tak diundang. Jadi nanti mau dipinjemin. Ya, mudah-mudahan dapat yang ukurannya M, jangan dapat yang XL ya. Nanti pas lari bisa ngurusin celana doang. Ini lebih parah nih. Dari kantor pakai celana panjang langsung pakai rompi. Kita main bola apa mau nawarin produk ke dalam? Gue miskomunikasi. Semprot dulu, padahal mau udah hitam. Kayaknya full hari ini yang mainnya. Jadi ini buat muka juga. Iya, agak perih. Leher yang penting biar nggak bakar. Belakang. Nah ya. Itu soalnya yang paling gak enak. Bakar. Untuk menghindari nyamuk, guys. Ternyata beneran nih bukan. Ternyata pas gue lihat, soalnya bener. Gue salah. Bukan di sunblock. Gue yang bener. Ternyata. Obat nyamuk kasih ke sini. Tahu dong, ini celana nih khusus dibuat buat gua. Jadi kalau nanti kita main dan terlalu banyak yang jago, kantong ini fungsinya buat kita nonton aja terus gaya. Pinjemin celana ya. Kok
Ini klub gua di sini guys. Jadi gua udah 11 tahun di Bali. Nah, ini klub gua yang gua tinggal. Foto. Foto. Gaya bebas boleh. 3 2 1. Gandhi 3 2 1. Langsung main lagi ke sini. Langsung main lagi 5 menit. Apa nah, ngegolin? Soalnya menang kan. Oke, okay, guys. 3-1. Di sini kita main lagi. Ini golnya gila. Tapi depannya bisa disuting. Ini bintang film Korea, apa namanya? Ali. Kalau main di kampung orang bagi-bagi dulu. Bang, umpannya enak, Bang. Iya. Umpannya di kalau Pak. Bagus tengahnya nih, bagus balasnya. Tapi gila. Apalagi yang umpan-umpan ke atas tuh gue liat, ini bola matahari ya? Bola apa matahari? Dua lah, sudah dua lah. Bola ini ada dua. Aku mau yang di sayap. Iya si puasa loh, di puasa ke berapa ya? Tiga deh. Baju tiga? Keempat. Masih lari gue. Ayo. Ayo. Hampir hat trick. Pas kaki kita jempol. Iya. Itu lagi bang. Mantap. Menang juga akhirnya kedua kita 2-1.
Aduh, gara-gara gue pinjam celana dia nih, tiga gol nih, jadi gue ikut bisa golin. Hah? Masa lo lawan juga. NTT, NTT Bali asli ya? Oh, Jakarta ini. Prio. Iya, muka NTT. Ini Ambon. Enggak betul, bukan Prio. Hah? Prio ini. Mana Prio? Kelinci. Kelinci. Begini. Bukan cabang yang keriting itu. Bukan. Wow! 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 Ini konser apa main bola? Darius guys. Oh boy. Nah, oh boy, KW 5 05 kan? Oh boy 05. Sebelum pamit. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Mas Agus. Thank you. Makasih ya Mas. Makasih. Ini baru sinaga ini istrinya. Sama Daya. Masih cewek, Bang. Masih cewek. Bagus ini. Pamit duluan ya. Bro, terima kasih banyak. Terima kasih. Siap. Nanti cuma numpang lagi enggak, Bu? Siap. Terima kasih celananya. Jadi balik nanti ya. Amin. Bulan. 2 bulan. Thank you ya. Mantap. Thank you ya. Terima kasih, Tuan. Randy, thank you ya. Thank you, ketemu lagi ya. Terima kasih. Dua, thank you. Wah! Tuh, setiap gol di sini udah uwo-uwo dah. Padahal nggak tahu lah, gua judulnya ditanya nggak tahu tuh. Pokoknya uwo-uwo. Di belakang biar terus bola terus. Kalau gue maju ke depan nggak ada yang ngalirin bola ke dia. Pemain kayak gue tuh harus ada yang supply. Kalau nggak kelihatan. Gue bergetar banget tadi main di depannya cuman ya udah kalah. Ini kelihatan lu ada di tengah. Makanya tadi yang satu di sayap gue suruh ke tengahnya nggak ada soalnya. Lu udah sampai ke belakang kan. Lu sampai bertahan juga soalnya.